Oke teman-teman, welcome back to my channel. Ini Fire Project bakal coba buat vlog karena vlog motor dari Fire Project sendiri itu lagi hancur teman-teman. Hancur yang warna putih. Oke, sebelum kalian nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe. Peace out guys. It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Kali ini bakal ke dealer untuk perbaiki motor KR Project. Jadi motor ini nyanyi di rusak di sini, rusak di sini, terus rusaknya di sini lagi. Oh, apa yang nggak kelihatan ini? Jadi kita bakal perbaiki motor si putih dari depan. Hancurnya bagian sini nih, bagian samping ini kalau dari depan. Jadi kita mau ke dealer. Oke, ikutin aja keseruannya. Jadi kita udah sampai di tempat dealer tangannya. Kita nunggu yang dandanin motor kita datang. Terus di sini uniknya lagi, di sini kayak ada pencegah di kursi ini. Jadi di sini disiapin kertas. Nah kertasnya misalnya untuk mencegah dia corona. Jadi dia sampai sini lagi ngevlog ini lagi musim corona ya. Kebenaran pas sampai sini kita jam istirahat. Kenapa motor ini bisa rusak? Yang penasaran. Terus luka juga ada, lukanya di sini. Ini kalau masih ada bekas di sini. Di sini nih, ini ada luka. Nah, ini sebenarnya luka dari jatuh. Motor itu jatuh. Jadi ceritanya itu hujan-hujan. Motor itu jatuh sih, jatuhnya cuma biasa aja. Emang karena kalau motor-motor kayak gini, kayak CBR ini, dia cepat rusak. Wow, rusaknya banyak. Dan biayanya tuh sampai di atas 1 juta. Padahal cuma bodi kiri, bodi kanan itu udah diganti di belakang ya, sayap belakang, fakbor belakang itu rusak. Bagian bodi CBR itu sendiri gores, sayang banget. Spion, terus spion nggak apa-apa. Kok lampu sen itu udah, oh benar-benar hancur. Kali ini aku mau cerita aja, hujan-hujan juga jadi, wow, aku dibantu warga. Bantu warga, juga pakai aku udah. Malam-malam itu aku langsung masuk ke mas kami dan motornya besoknya langsung dandanin lah mas berlomba karena kekinian karena masih luka dan ini yang megang cuma aku sendiri dan tetap. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan di klik tombol subscribe teman-teman. Dan kalian mengklik tombol subscribe, kalian membuat aku semangat upload setiap kali ya teman-teman. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kalian ada komentar-komentar itu vlog gaya-gaya vlog kamu harus gimana, itu komentar aja. Pasti tau kak, aku baca komentar aku bosen, pasti aku baca dan aku like komentar kalian yang benar-benar bagus ya. Sama kemarin kan ini gak masuk nih, yang belakang ini gak masuk di bagian belakang ini lampunya, tapi barang udah masuk. Motornya udah lagi di servis, didandanin dan memang aku udah datang sih. Tadi biayanya tuh habis sekitar 1.500.000. Ternyata ada ongkos pemasangan lagi. Oh my god. Jadi kira-kira 2 jam nih motor ini aja. Cuma pasang 2 jam. Nih guys, sambil nunggu motornya ini selesai ya. Tahu aku mau ngapain aja? Main komen. Apa yang harus aku lakuin di sini? Kalau kalian nunggu apa yang harus kalian lakuin? Apa cuma nonton aja? Apa penikmat makanan? Iya. Udah, komen-komen ya. Thank you.
ada motor mahalnya. Oke, motornya mesti perbaikin ya, kondisi mesti perbaikin. Oke, misalnya jangan lupa like, comment, dan subscribe.